Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 10 Juni 2023, berjudul Dalam Memiliki Keyakinan pada Saudara Seiman. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 16. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dalam Memiliki Keyakinan pada Saudara Seiman, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan sukacita sosial sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, yang perlu disadari oleh setiap orang percaya dalam memiliki keyakinan pada saudara seiman adalah ia punya kepercayaan yang kudus untuk memperkenalkan kekayaan Kristus yang tak dapat diselidiki kepada setiap orang yang ditemuinya. Sebagai wakilnya di antara manusia, Allah tidak memilih malaikat yang tidak pernah berdosa, tetapi manusia yang sama keinginannya dengan mereka yang diusahakan untuk diselamatkan. Kristus membungkus dirinya dengan kemanusiaan agar dia dapat menyelamatkan manusia. Juru selamat yang adalah manusia ilahi diperlukan untuk membawa keselamatan kepada dunia ini. Kepada laki-laki dan perempuan telah diserahkan satu kepercayaan yang kudus untuk memperkenalkan kekayaan Kristus yang tak dapat diselidiki. Kedua, yang perlu disadari oleh setiap orang percaya dalam memiliki keyakinan pada saudara seiman adalah ia sebagai misionaris yang agresif telah diserahi kebenaran untuk dibagikan kepada dunia ini demi kehormatan namanya. Dalam kepercayaan yang diberikan kepada murid-murid yang mula-mula, orang-orang di sepanjang zaman telah mengambil bagian. Setiap orang yang telah menerima Injil telah diserahi kebenaran untuk dibagikan kepada dunia ini. Umat Allah yang setia selamanya menjadi misionaris yang agresif, memusatkan perhatian demi kehormatan namanya, dan dengan bijaksana menggunakan segenap kemampuan dalam pelayanannya. Ketiga, yang perlu disadari oleh setiap orang percaya dalam memiliki keyakinan pada saudara seiman adalah ia perlu mengembangkan talenta keterampilan untuk dipergunakan mengisi posisi kepercayaan dan pengaruh kepada banyak orang. Allah mengharapkan gerejanya mendisiplin dan menyesuaikan anggotanya dengan pekerjaan menerangi dunia. Haruslah diberikan satu pendidikan yang menghasilkan ratusan orang yang mau menukarkan talentanya. Dengan penggunaan talenta keterampilan ini, manusia akan dikembangkan dan dipersiapkan untuk mengisi posisi kepercayaan dan pengaruh, dan untuk mempertahankan prinsip murni yang tidak dapat dibengkokkan. Dengan itu, banyak yang baik dapat dilakukan untuk Tuhan. Keempat, yang perlu disadari oleh setiap orang percaya dalam memiliki keyakinan pada saudara seiman adalah ia harus memegang sifat-sifat yang tak dapat diajarkan dunia dari prinsipnya yang abadi. Tuhan Allah dapat menggunakan setiap orang kalau dia dapat menempatkan Roh Kudus-Nya ke dalam kaabah jiwa. Pekerjaan yang akan diterimanya ialah pekerjaan yang memantulkan citranya. Sebagai surat kepercayaan kepada dunia ini, para pengikutnya harus memegang sifat-sifat yang tak dapat diajarkan dari prinsipnya yang abadi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.